Kita akan tengok bagaimana pergerakan keyboard ini akan sedikit diganggu oleh pasukan AB Brand. Adanya Petrify pula di tangan Suns. Kita boleh expect first blood yang ingin dicari melalui cushion ini. Fokus kepada Rupture. Ada banyak penetration yang dimiliki. Tapi sekarang ini keyboard diasap bertubi-tubi. Oh, keyboard masih lagi mampu untuk bertahan. Tapi terpaksa ditidurkan juga Owen. Sempat lagi untuk dapatkan Kyrie. Double kill. Kaltizi juga digugurkan. Mereka berikan fokus kepada keyboard. Tapi Kyrie yang akan dijadikan sebagai tunjang utama di pertempuran yang berlaku. Dapatkan kill, habiskan player-player pasukan AB Brand. Benar sekali. Biarlah, bunuhlah aku. Akan tetapi Kyrie akan mengutip kill pembalasannya semula. Akan membantu Kyrie untuk snowball dengan lagi pantas, dengan lagi cepat untuk melengkapkan itemization yang diperlukan. Kaltizi masih lagi belum mencatatkan level 4 dan sekarang layaklah Kyrie masuk terus. Dan begitu, diasap pula oleh Ogwen sebentar tadi. 2-1 sebelum tetelian pertama dimunculkan. Lihat bagaimana Boots bersama dengan Flap Tizzy memerlukan level 4 masing-masing supaya boleh menangkap jungler pasukan pihak lawan. Jiwi. Oh, Jiwi. Oh. Oi. Selamat lagi ya, selamat eh. Okey, tapi kali ini kita tengok ke atas. Oh, okey. Nak takutkan speed Super Marco kali ini, tapi kita dapat tengok macam mana tindak balas daripada pasukan e-sport. Sekarang ini kita nak tengok untuk Turtle yang pertama. Siapakah yang akan berjaya untuk dapatkan tebusan yang pertama ini? Sama ada pasukan Onyx Esports ataupun pasukan AB Brand. Sang tidak ingin berlalu pergi. Dia cuba nak mendapatkan kill. Tapi sekarang dekat bahagian bawah ada pergelutan. Tapi dia still dapatkan kill dekat bahagian atas. Ya, kali ini Turtle ini cuba untuk didapatkan. Dia kena paskan. Tapi Boots telah membuka penalti zone. Penalti Z akan dijatuhkan terlebih dahulu. Baik, dia juga tak boleh buka di keyboard. Mencari mangsa mungkin digugurkan. Tapi Kyrie berjaya untuk memberikan fokus mendapatkan Turtle yang pertama. Ogwen nyawa yang cukup rendah. Adakah Sans akan memaksa? Tapi nampaknya tidak memberikan perasaan. Sebaliknya cuba untuk mencari objektif permainan yang lebih besar. Tapi keyboard betul-betul tak nak bagi orang tekan recall. Tanah dia tak akan berikan. Dia nak pastikan semuanya berjalan pulang supaya mengambil waktu dengan lebih lama untuk masuk semula ke dalam medan pertempuran. Namun kan, Riz, kita kena bagi respect yang sebesarnya dekat Boots lah sebenarnya. Walaupun Kyrie impressive gameplay, Suns cukup-cukup flashy, tapi yang sangat konsisten setiap perlawanan adalah Boots dengan penalty zone dia. Berkali-kali kena 3, kena 4 ahli pasukan pihak lawan. Cukup konsisten. Saya harap beliau juga dapat sedikit sebanyak penghargaan. Dan sebentar tadi, Keyboy terpancing dengan lompatan daripada Ogwen. Terbuka kepala dia. Dia ingat, kalau benda itu terjadi, dia boleh jadi a good outplay. Yeah. Tapi bila tak terjadi, dia nampak macam, okey, kelakar sedikitlah sebentar tadi. Dia macam kes sebelum dia pakai Tigreal. Dia dah buka implosion. Tapi tak ada siapa yang masuk. Okey, tapi tak apa. Sekarang ni, kat bahagian atas ni mungkin kita akan saksikan pergelutan yang seterusnya. Ogwen menanti mangsa yang mungkin boleh ditangkap. Tapi tengokkan bagaimana Super Marco. Yawe cukup rendah. Cuba lagi untuk bertahan tapi dijatuhkan juga oleh Kyrie pada kali ini. Hanya tinggal Ogwen. Saya tidak pasti bagaimanakah ataupun percaturan yang dilakukan. Ogwen melakukan tangkapan tapi sebaliknya memberikan ruang kepada Super Marco ini diambil oleh pasukan Onyx Esports. Benar sekali. Target prioritization yang kemas daripada Onyx Esports sebentar tadi. Berdekatan dengan Ogwen, mereka nak dapatkan Super Marco itu yang dengan lebih berharga sebenarnya. Still ada Purify untuk melarikan dirinya daripada tangkapan tersebut. Jadi Onyx Esports mereka memang dah ambil kira segala faktor, segala perkara yang boleh berlaku di dalam setiap situasi teamfight mereka. Kali ini kita cuba untuk saksikan pula dengan adanya kedudukan di bahagian atas pada kali ini. Ogwen mungkin akan dicari. Yawe cukup rendah, cuba lagi untuk bertahan. Tapi Ogwen sempat lagi untuk berikan diri. Kali ini Kaltizi cuba untuk masuk. Keyboard yang akan ditumbangkan terlebih dahulu. Cewek cuba untuk masuk kanan. Sakitnya. Cuba untuk mencari mangsa. Tapi nampaknya untuk pasukan Onyx Esports, mereka hanya sekadar ingin melambatkan pergerakan Kaltizi. Tapi Kaltizi masih lagi sempat dijatuhkan oleh Cewek. Berikan ruang juga kepada Kyrie untuk mendapatkan turtle yang kedua kepada pasukan Onyx Esports. Macro gameplay daripada Onyx ketika ini cukup luar biasa. Bagaimana Cewe pancing sahaja Kaltizi datang dekat. Mudah untuk Suns kenakan Petrify, baling ke semua dagger beliau. Dan untuk Cewe juga keluarkan burst damage yang beliau miliki untuk menumbangkan Kaltizi sebentar tadi. Dia pun tak expect
yang adanya sans di dalam semak samun tersebut. Boleh dikatakan trait yang kurang baik untuk pasukan Epic Brand. Mereka cuba untuk mengabaikan turtle tersebut tapi sebaliknya mereka kehilangan Kaltizi di pertempuran yang berlaku di bahagian atas. Cuba untuk mendapatkan cewek tapi sebaliknya terbalik meja tersebut. Tapi kali ini Valkyrie Queen dibuka oleh Keyboy. Cuba untuk menemukan Ogwen. Nyawa yang cukup rendah. Masih lagi mampu untuk bertahan. Tapi untuk Ogwen yang nyawa yang semakin direndahkan. Mampu lagi untuk melarikan diri. Dalam masa yang sama, cewek sempat lagi untuk dijadikan cagaran di bahagian atas. Benar sekali. Tarik dekat bahagian atas akan ditumbangkan dengan minion tersebut. Manakala tarik dekat bahagian bawah telah pun dimiliki buat EP Brand. Taklah kehilangan sepenuhnya ketika ini. Walaupun ketinggalan gol sedikit. Namun begitu, ini bukanlah satu perkara yang sukar untuk EP Brand nak lakukan comeback. Ada lagi peluang, ada lagi ruang. Mereka harus dapatkan itemization yang diperlukan. Lebih-lebih lagi untuk Super Marco, hanya ada Husclaw tak cukup untuk keluarkan critical hit yang diperlukan. Begitu juga dengan Kaltizi. Dengan adanya Genius One, yes, a good item tapi still need more. Kali ini kita boleh nampak untuk pasukan Epic Brand di game yang ketiga, mereka dah berani untuk cuba mengambil risiko ke atas apa-apa teamfight yang berlaku. Pasukan Oni Esports tapi Ogwen cuba untuk melakukan satu tangkapan. Tapi tengok bagaimana sapuan yang akan dilakukan pada kali ini. Super Marco yang akan dicari oleh Kyrie. View yang cukup rendah. Masih lagi cuba untuk bertahan, membuka asal recall untuk melambatkan pergerakannya. Cuba untuk melarikan diri daripada pasukan Oni Esports. Turtle yang ketiga telah pun dibangkitkan. Adakah turtle ini yang akan dijadikan keutamaan buat pasukan Oni Esports? Tapi Keyboy masuk ke arah bagian Valor Queen. Flap TZ yang akan dijatuhkan. Kali ini turtle sekali lagi yang akan dijadikan sebagai hadiah buat pasukan Oni Esports. Mata Sharingan daripada Keyboy telah pun dibuka mengetahui adanya Flap TZ di dalam semak samun tersebut. Very good observation daripada Keyboy untuk mengetahui perkara tersebut. Map awareness yang baik. Terus saja lompatan dilaksanakan, menumbangkan Flap TZ dan memudahkan kerja Kyrie mendapatkan turtle yang seterusnya. Dan sebab pasal Kyrie, begitu pantas dia menggunakan knowledge ini. Masuk, dapatkan kill dan keluar semula. M-Series total kills ranking. Kyrie surpass Kaltizi total kills in M-Series. The Sky King sekarang ini rank keempat dengan 201 kills. Oh, 201 skill. Bukanlah jumlah yang sedikit sebenarnya. Tapi sekarang ini, kita tengokkan bagaimana untuk pasukan Epic Brand. Adakah mereka dah bersiap sedia dengan adanya perkara yang menarik buat kali ini untuk mereka berhadapan dengan pasukan Oni Esports? Tapi kalau kita tengok daripada segi rotasi permainan, pasukan Oni Esports sememangnya cukup tangkas. Tapi kita tak boleh nak nafikan pasukan Epic Brand sentiasa ada cara untuk mereka mendapatkan trait yang agak baik berhadapan dengan pasukan mereka. Benar sekali. Epic Brand sekarang ini cuba mencari langkah comeback mereka. Harus dimulakan barangkali oleh Ogwen dengan penggunaan Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Rage. Tapi kalau dia dapat the perfect initiation pun tak ada follow up, tak hadir tepat pada waktunya pun tak bermakna ketika ini. Jadi kesemuanya perlu bersatu hati untuk mereka memulakan gerak langkah comeback. Mereka lihat bagaimana acahan daripada Sun sebentar tadi ingin mengumpan AP Brand keluar daripada zon selesa mereka untuk mereka lakukan sesuatu gerak langkah. Kali ini untuk pasukan Epic Brand, mereka perlu cari cara untuk mantapkan komposisi mereka supaya tidak ada kesilapan yang dilakukan. Sebab game yang ketiga ini sememangnya game yang cukup tertekan buat pasukan Epic Brand kerana satu sahaja kesilapan berikan ruang kepada Oni Esports untuk terus mara dengan lebih mudah ke Grand Final lagi. Tapi untuk yang pertama. Tadi saya baru mandi. Tapi ngantuk saya lihat Sans Gushen clearkan air tadi, tapi itulah tengok game menarik sekali, takut tinggal game habis pula. Kalau orang pakai Lilia ke orang pakai Kasita pun boleh clear dengan laju, tapi Gushen nampak kayanya apabila di tangan Sun yang diperlukan. Lihat keberadaan Gushen sekarang ni, Sun solo kill dengan Kaltizi sebenarnya. Dan lot ini berjaya didapatkan oleh pasukan Oni Esports, tapi Keyboy cuba untuk melambatkan pergerakan Ogwen. Tapi untuk pasukan Oni Esports juga mereka berhati-hati cuba untuk berundur. View melepaskan Star Shatter, cuba untuk mencari mangsa yang mungkin boleh didapatkan. Tapi tengokkan bagaimana Keyboy masuk ke hadapan dengan Valor Queen. Tapi dapat gaya Ogwen yang dijatuhkan sekali lagi. Apa yang berlaku? Masih lagi belum ada pembalasan daripada pasukan Epic Brand ke atas pasukan Oni Esports. Ini bukan berita yang baik untuk Epic Brand sekarang ini, Riz. Apabila Gushen seorang diri saja boleh menubangkan Kaltizi tanpa sebarang masalah. Mungkin ini counter yang terbaik dengan masuk Petrify untuk memperlahankan. Bukan perlahankan, terus stopkan Joy itu daripada bergerak dan terus burst dia dengan penggunaan incandescence-nya tersendiri. Manakala
Keyboy dan juga rakan-rakan yang lain berganding bahu mendapatkan kill yang seterusnya dekat bahagian jungle AP Brand tersendiri. Sans seorang diri saja dapatkan kill, dapatkan turret dekat bahagian bawah dan secara tidak langsung Onyx Esports pada minit yang ke-10 mendominasi, menguasai map control. Boleh dikatakan okey. Tapi apa pun, sekarang ni kita dah hampir masuk pada minit yang ke-11 untuk pasukan Onyx Esports. Kali ini untuk game yang ketiga, mereka nampak lebih agresif. Seolah-olah mereka tahu apa yang perlu dilakukan. Tapi kita juga tidak boleh lupakan pasukan AP Brand masih lagi mampu untuk mencari cara ataupun cuba cungkil di manakah terletaknya kesilapan ataupun kelemahan yang ada pasukan Esports buat kali ini. Tapi kurang sebenarnya agresif daripada mereka. Mereka perlu cuba untuk lebih agresif berhadapan dengan pasukan Onyx Esports. Sebab kita sendiri pun boleh nampak Sans gunakan Gusion dengan cukup kemas, cukup tangkas seperti mana yang Ajak kat sendiri. Dia boleh buat clear room dengan pintu pantas. Walaupun dia tak ikut team fight, masih lagi boleh berikan fokus untuk mendapatkan objektif permainan yang lain. Menarik sekali. Dengan adanya Glowing Wand, dengan adanya Genius Wand dan juga Winter Truncheon, boleh melakukan gerakan-gerakan lari, memancing ultimate daripada pasukan pihak lawan tanpa sebarang masalah. Tapi fokus yang lebih penting ke atas Keyboy. Saya yang takut, tapi kali ini mereka cuba untuk menjarakkan kedudukan dengan pasukan Onyx Esports. Pasukan daripada AP Brand masih lagi cuba untuk mencari di manakah sebenarnya titik kelemahan pasukan Onyx Esports setakat ini. Boots yang berada di bahagian harapan sekali. Cewek cuba untuk ditangkap oleh Kaltizi, tapi Kaltizi sedang menerima balasan. Kaltizi dijatuhkan oleh Zan. Super Marco telah pun ditumpangkan. Flaptizi juga telah pun dijatuhkan. Game over dulu ni. Ogwen juga ini boleh game over dulu. Pada kali ini hanya tinggal Fiu. Sun cuba tak masuk. Fiu cuba tak bertahan. Tapi kali ini Fiu yang akan dikejar. Hanya tinggal Fiu bersendirian. Perlu berhadapan dengan 5 player bermaskan oleh Ismat. Tapi sekali lagi, wipe out ke atas pasukan AP Brand. Bapak macam dia orang bantai geng-geng epic tu. Onyx macam bantai epic. Onyx Esports berjaya untuk menumbangkan AP Brand dan meletakkan diri mereka sebagai grand finalist macam bantai benar-benar epic versi yang ni.